Ya, teman-teman, kita mancing ikan bawal lanjutnya yang tadi ada di live streaming sama di short video. Ini lemparan kail yang ketiga, teman-teman. Mudah-mudahan dapat, kelihatan enggak ini? Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan pelampungnya. Ya, kelihatan di tengah-tengah. Video ini persis di tengah. Ya, mulai ada pergerakan. Ini kita mancing di kolam ikan bawal. Iya. Gagal lagi. Ya, belum beruntung. Ya, lepas, teman-teman. Ini mancing umpannya itu pakai usus ayam. Ini kolamnya lumayan luas, teman-teman ya. Kita zoom out dulu. Ukuran 9x9, benar-benar ukuran persegi ya. Tuh. Airnya mengalir terus, ini nih dari mata air bukit di sebelah atasnya. Jadi segar, makanya ikannya itu enak ya. Gemuk-gemuk, cocok lah di habitat seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada ikan bawal, kemudian ikan nila, dan ikan apa satu lagi, ikan bawal, nila, sama tadi kok ikan gurame ya, ikan gurame. Nah, ini kita zoom in biar kelihatan. Nah, langsung, iya, weh, tuh ya, jorannya sampai melengkung kayak gitu ya, teman-teman. Kita lihat apa yang didapat. Kecil tapi ya, tapi nggak apa-apa lah. Apa mau dilepas apa-apa terserah ini. Dilepas saja katanya, cari yang besar. Jadi ini akan dirilis ulang, teman-teman. Ikan ini akan dirilis ulang. Dirilis lagi maksudnya, masukkan ke kolam lagi. Oh, ini ikan bawal ya. Bawalnya sehat-sehat, teman-teman. Gemuk juga di sini, dan ikannya lezat ya. Karena airnya benar air dari mata air perbukitan, udah dirilis. Ini pakai joran kecil saja karena di kolam, bukan di alam bebas seperti sungai, danau gitu ya. Ya, siap untuk lemparan berikutnya, kelima atau keberapa lah, lupa. Wih, lemparannya lumayan jauh. Coba kita zoom in.